ada yang mau beli buat adik-adiknya masih ada? Masih ada. Masih ada. Ya. Dan kemungkinan dijual? Kalau cocok bisa dijual. Kalau cocok harganya dijual. Iya. Buat teman-teman semuanya yang cari bahan garong silang giu-giu, masih banyak stoknya. Harganya cocok dijual, Mas? Iya. Harganya kisaran berapa, Mas? Kalau garong giu-giu, kisaran yang baru bisa terbang itu kisaran... Simbar. Posisi bulu berapa, Mas? Posisinya bulu 3 ini. Udah mabung ya sebetulnya, Mak. Mungkin ini terakhir ikut lomba Neo Aila. Berarti kayaknya nih habis ini total istirahat ya? Total istirahat, Mas ya. Dan ini dipertemukan dengan betina dari mana ini, Mas? Anak kiu-kiu ternakan Kobili. Kalau boleh tahu, ini posisi burung sudah pernah prestasi belum? Udah pernah di baru di event ngamen ke Honda Neobit. Di mana waktu itu, Mas? Di lapak Jagal ini, di lapak Serang. Ini anak nomor 3 ini. Oh, anak nomor 3. Nomor 1 itu ada di tim Adijaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Andri dari tim AG. Hari ini kita mau review garong di event New Ayla. New Ayla wali kota, event wali kota ya? Iya, event wali kota Serang. Nah, ini garong udah ikut, udah terbang ya tadi? Belum, garong ikut POB hari Sabtu, otomatis Minggu langsung lolos. Lolos di event utama. New Ayla, bapak utama. Nah, garong belum terbang? Belum. Belum, garong belum terbang. Bentar lagi mau terbang. Jadi buat teman-teman yang mau menyaksikan garong hari ini, ikutin terus channelnya New Rampok. Semoga di event ini garong bisa kerja maksimal, bisa juara ya Mas. Ya, minta doanya. Garong di sini ditemenin sama anaknya, ada dua anak garong. Warnanya beda, warnanya coklat, tapi dua-duanya anaknya karena garong ditemuin sama kiu-kiu. Anak kiu-kiu. Jadi jalurnya lebih kuat ke kiu-kiunya. Kalau kerjanya kerjanya lebih ke kiu-kiu atau garong Mas? Kalau kerjanya lebih ikut ke kiu-kiu karena ikut warnanya kayak kiu-kiu ya, warna coklat. Warnanya coklat, jadi los panjang, bawahnya rapi. Iya. Bawahnya dor. Bawahnya belum dor, los aja, los panjang. Udah pernah juara belum Mas? Yang satu udah. Yang satu udah. Ya, namanya Simbar. Yang Simbar udah juara. Ya, yang Simbar. Yang Simbar udah pernah juara, hari ini ikut lomba. Semoga di lomba ini anaknya garong juga ikut prestasi biar bisa ngangkat bapaknya ya. Mendampingi bapaknya. Juara itu enggak cuma bapaknya tapi anak-anaknya pun ikut juara. Amin. Oh ya, ngomong-ngomong Simbar, adik-adiknya masih ada enggak itu, Mas? Adiknya masih ada, cuman warnanya Megan mata asem. Megan mata asem. Karena yang di tim Adijaya dulu pernah beli baru bisa terbang. Sekarang udah juara. Sekarang udah juara, kemarin Sabtu Minggu juara satu terus. Kalau di luar sana ada yang mau beli buat adik-adiknya masih ada? Masih ada. Masih ada. Dan kemungkinan dijual? Kalau cocok bisa dijual. Kalau cocok harganya dijual. Buat teman-teman semuanya yang cari bahan garong silang giu-giu masih banyak stoknya. Harganya cocok dijual, Mas. Harganya kisaran berapa, Mas? Kalau garong kiu-kiu kisaran yang baru bisa terbang itu kisaran 30. Kisaran 30 ya, masih murah ya? Iya. Murah, belum sampai 50 berarti masih di bawah 40. Masih murah. Garong kiu-kiu burung legend semua. Iya. Anaknya udah terbukti juara dan sekarang adik-adiknya masih banyak. Kalau umpamanya ada teman-teman yang mau beli bisa lewat langsung Mas Andri atau langsung ke saya juga bisa ya Mas? Ya, langsung ke saya. Saya anterin ke tempatnya garong sampai tujuan, sampai burungnya dibungkus mungkin Mas. Berarti adik-adiknya masih ada ya? Masih ada. Masih ada. Oh ya, kalau umpamanya ada yang mau beli adiknya yang udah jadi, kemungkinan bisa nggak? Adiknya yang udah jadi. Nah, contohnya ini kan yang udah jadi nih, udah juara gitu. Ada yang mau nih gitu. Kemungkinan bisa nggak? Ya kalau harga cocok. Harga cocok lagi Bang. Harga cocok angkut. Ya, harga cocok aja. Itu tadi anak-anak garong brandingnya di tim AG berarti brandingnya udah pakai garong sama kiu-kiu. Jadi burung-burung juara semua ya Mas. Burung legend semua. Jadi burungnya bagus-bagus penjagaannya. Prospek harganya masih murah. Jadi buat teman-teman daerah Jakarta mungkin sekitar Banten nggak usah jauh-jauh ke Pantura juga di sini burungnya udah prospek. Atau mau ke Pantura ya juga banyak sih. Jadi kalau kiu-kiu kan awalnya dari Pantura terus ke Pantura. Ke Jakarta berarti di sini udah di branding udah banyak ya. Di silangnya sama garong lagi kan ya, burung termasuk bagus. Cucu kiu-kiu juga anak garong. Iya. Cucu kiu-kiu anak garong. Iya masuknya kan betinanya anak kiu-kiu. Iya. 2, 3, action. Oke, itu tadi garong, berarti garong tinggal sedikit lagi terbang. Anak-anaknya juga udah ada, buat teman-teman yang mau anaknya juga udah bisa. Nah, hari ini kita doakan semoga tim AG juara dan garong juga bisa juara. Oke, buat teman-teman semua, saksikan terus sekilas video tentang New Rampok, tentang tim AG di event New Ayla Wali Kota Serang. New Rampok semakin seru. Okay.